Tapi buat setakat ni, I tak dengar lagi about that. But we are waiting. Kalau ada claim, then kita akan tengok balik lah. Dia ada range ke? Would you know? I think kalau I dapat that maklumat, I will give it you all lah. But the garis panduan tu, ada ni garis tak? Macam detail mana? Sikit. Macam garis panduan untuk pokok teduh. DBKL, dia kata nak memperkemaskan. Tapi kita nak tahu like kekerapan pemeriksaan. Lepas tu ada cadangan macam kita naikkan, kita tambahkan arboris di BBT. Okay. So yang itu yang I kata hari tu, I ada sebut, I tak ingat kat mana yang tanya tu. Kita akan satu, ada tindakan segera, jangka pendek dan juga jangka pendek, jangka sederhana juga jangka panjang. Okay. So yang jangka pendek tu tadi ada sebut juga, yang kita minta supaya mana-mana pokok yang ada risiko yang telah kita kenal pasti, maka kita buat penebangan yang segeralah. Yang tu yang kemudian PM sebut nak setiap satu pokok kita kena tambah 100 kan, yang tu. Okay, jangka pendeknya, this is where I minta supaya DBKL mengadakan satu macam task force lah, untuk kita lihat secara terperinci dan kita panggil semua the stakeholders lah. Stakeholders ni termasuklah NGOs, arborists. Kemarin saya bawa ada juga benda ni dibincangkan di kabinet, dan kabinet minta supaya masukkan FRM prim sekali dalam tu, because they are the expert of the pokok lah, dan kita juga nak tengok apakah juga daripada negara-negara lain, yang saya dapat tahu bahawa mereka melaksanakan juga sistem yang lebih terperinci dan lebih sustain lah untuk tanaman pokok di sekitar ibu kota ni, yang tu kita nak tengok juga. So that one insyaAllah dalam masa yang terdekat kita akan buat. Dan kelimanya, terakhirnya, jangka masa panjang tu memang dia kena tengok everything lah. Maksud dari sudut jenis pokok kena tengok kan, kemudian mungkin jarak pokok yang kita nak tanam, berapa keluasan tanah yang kita nak beri pada pokok untuk breeding, dan semua tu akan ditengok semula. Cumanya sejak 2019 yang dilaksanakan ialah setiap 2 tahun sekali, pemantauan itu dilaksanakan. Sebab tu saya sebut hari itu juga, kalau misalnya kalau kita tengok dalam keadaan sekarang di mana perubahan cuaca yang tak menentu dan sebagainya, ada juga yang menyebut jangan salahkan cuaca ini kan, tapi maksudnya itu menjadi dia punya factor in, jadi kita kena tengok juga dalam masa itu dan kita mungkin mengkerapkan lagi lah dari sudut pemantauan dan sebagainya, insyaAllah. Jadi arahan PM untuk tanam 100 pokok ni tak ada masalah. Kita tengah tengok juga, tetapi saya yakin the expert will come up with the numbers lah, insyaAllah. Okay. And the type of the species lah, species is very very important. Sebab sekarang ni bila kita tengok macam hari tu, pokok yang tumbang tu jenis angsana, if I'm not mistaken. So angsana ni dia punya akar dia tu menjalar sangat dalam, sebab dia boleh hidup sehingga lebih 100 tahun tu. So mungkin kita kena tengok lagi lah species sekarang ni macam mana.